Hai Happy Guys. Kali ini kita akan membuat sosis KW tanpa daging. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Bisa buat ide jualan jajanan anak-anak 2000-an rupiah. Anak-anak pasti suka. Enak banget guys. Gak kalah sama sosis beneran. Bisa juga buat ide jualan frozen food murah. Yuk kita mulai. Bahan-bahan: terigu 100 gram, tepung tapioka 75 gram, telur ayam 1 butir, kaldu 1 sendok makan, kaldu ayam atau sapi. Kalau mau bikin sosis ayam, gunakan kaldu ayam. Kalau mau bikin sosis sapi, gunakan kaldu sapi. Kali ini kita akan membuat sosis sapi. Bawang putih 3 siung dihaluskan. Garam setengah sendok teh. Gula 1 sendok makan. Lada 1/4 sendok teh. Minyak sayur 2 sendok makan. Saus barbecue 2 sendok makan untuk sosis sapi. Air 200 ml. Cara membuatnya, semua bahan dicampur jadi satu. Aduk sampai merata. Setelah merata, disaring agar tidak ada yang menggumpal dan kasar. Plastik untuk bungkus sosis. Gunakan plastik es lilin. Ikat plastik bagian bawah supaya hasilnya bulat. Pewarna makanan merah secukupnya untuk sosis sapi. Pewarna kuning secukupnya untuk sosis ayam. Masukkan campuran bahan ke dalam plastik. Gunakan corong agar lebih mudah memasukkannya ke dalam plastik. Ikat sampai benar-benar kencang agar hasilnya padat. Rebus sampai matang selama kurang lebih 30 menit atau sampai mengambang. Diamkan atau dinginkan.
plastiknya ketika mau dimasak. Bisa buat campuran masakan sayur atau sup dan lain-lain. Kita akan membuat sate sosis. Sosis dipotong menjadi 3 bagian. Bagian ujungnya dipotong silang agar mekar. Tusuk dibuat sate. Lalu dibakar atau digoreng. Bisa dijual 2.000-an rupiah per tusuk. Yummy. Lihat guys, mantap. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. Hello Happy Guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.